Hai sahabat kami Jamaluddin bin Muhammad Dhani, hendaklah kamu ingat akan janji-janji Allah yang mana kamu ada bawa bersama-sama dari dunia sementara ini. Sekarang kamu sedang menuju masuk ke negeri akhirat. Kamu telah mengakui bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu peseru Allah. Wahai sahabat kami Jamaluddin bin Muhammad Dhani, apabila datang kepadamu dua malaikat sebagai wakil Allah supaya menemuimu, yaitu Munkar dan Nankir, maka janganlah engkau merasa gemetar dan takut. Janganlah kamu berduka cita dan risau, serta janganlah kamu susah hati dan terkejut. Ketahuilah, wahai sahabat kami, bahwasanya Munkar dan Nankir hamba Allah Ta'ala, sebagaimana kamu dua hamba Allah Ta'ala. Apabila mereka menyoal kamu, sebagai wakil adik saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih di atas jasa semua sampai selesai. Allah Jamaluddin, jadi saya dapat semoga apa yang tuan-tuan bantu ini dapat berlalu pada Allah SWT. Amin. Jadi sekarang ini kita akan banyak terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada istri arwah Jamaluddin bin Muhammad Dhani, saya mewakili rakan-rakan dari Jabatan Immigration Malaysia Cawangan Sandakan, ingin mengucapkanlah banyak-banyak takziah kepada puan dan anak-anak. Arwah ni seorang yang baiklah, pernah bertugas dengan saya sekali dulu, and then kita sama-sama lah maafkan kesalahan beliau terhadap kita semua. Halalkan dia punya makan minum, apapun terhutang dengannya kita halalkanlah ya. Rasa kecilan dia lah dia punya kemudian dia tanpa apa-apa yang menyenangkan. So itulah kami ucapkanlah takziah banyak-banyaklah. Semoga puan dan anak-anak kuat dalam mengharungi kehidupan selepas kematian arwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.